to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Kompetisi BRI Liga 1 telah dibuka, Persik Kediri berkomitmen finish tinggi di klasemen. Persik Kediri berkomitmen untuk bisa naik peringkat pada klasemen kompetisi Liga 1 musim mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, skuad besutan Marcelo Rospide itu pun terus berbenah dan mengintensifkan program latihan. Target ini pun juga datang dari manajemen Persik, yang sangat ingin timnya naik peringkat dari musim lalu. Seperti diketahui, tim Macan Putih hanya mampu finish di peringkat ke-9 klasemen saat kompetisi Liga 1 musim kemarin. Terlebih lagi, di musim kali ini, Persik Kediri juga sudah melakukan berbagai upayanya, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik pemain lokal maupun pemain asing. Menanggapi hal tersebut, Marcelo Rospide telah menyatakan kesiapan dan keyakinannya untuk mewujudkan target yang diberikan oleh manajemen. Laga musim ini tentu akan berjalan lebih sulit ketimbang dari musim sebelumnya. Kami akan tetap mencoba meraih posisi yang lebih baik dari musim lalu, dan itulah target pertama kami, kata Coach Marcelo. Pelatih berkebangsaan Brazil itu juga mengaku sangat percaya bahwa kekuatan timnya bisa mewujudkan target yang baik di musim ini. Kami mampu melakukannya, tetapi tentu selama musim berlangsung, akan ada situasi yang membuat target bisa berubah, ujar Marcelo Rospide. Sejauh ini, pihaknya juga terus menggenjot fisik pemain, termasuk juga memberikan materi taktikal. Selain itu, Persik Kediri juga memanfaatkan masa pramusim ini dengan menggelar beberapa laga uji coba dengan klub profesional, yakni Dewa United FC, Bayangkara Presisi, dan juga Persebaya Surabaya. Saya yakin, saat Liga 1 dimulai, tim kami akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Dan kami akan berjuang untuk menempati posisi teratas, selama musim ini berjalan, ucap sang pelatih. Rilis jersey terbaru musim depan, Persik Kediri percaya diri sambut Liga 1. Persik Kediri secara resmi meluncurkan jersey terbaru mereka yang telah dipersiapkan untuk mengarungi kompetisi musim depan. Tidak hanya dirancang untuk mensupport dan memberikan kenyamanan saat digunakan, jersey ini juga akan dilengkapi teknologi NFC atau Near Field Communication. NFC tag pada jersey Persik Kediri itu nantinya akan terintegrasi dengan Super APPS, yakni platform digital yang memungkinkan para supporter untuk memverifikasi keaslian produk mereka dengan mudah. Teknologi inovatif dari DRX ini dihadirkan untuk memerangi pembajakan produk ke depannya. Sama seperti musim sebelumnya, Persik Kediri kembali memproduksi 3 desain berbeda, yakni jersey kandang warna ungu, jersey tandang warna putih, dan jersey alternatif warna kuning. Direktur Persik yakni Soraya Farina juga mengatakan, bahwa kerjasama antara pihaknya dengan DRX Wear itu, diharapkan mampu meningkatkan prestasi tim Persik Kediri ke depannya. Dengan kerjasama ini, tidak hanya saat berlatih dan bertanding, DRX juga akan memasok kebutuhan kepentingan tim di area lainnya. Kami berharap, kerjasama ini dapat mensupport visi dan misi Persik Kediri, yakni tidak hanya berprestasi dan dikenal di level nasional, namun juga ke tingkat Asia. Melalui peluncuran jersey ini, kami juga menegaskan, bahwa seluruh jajaran manajemen dan tim pelatih, siap menghadapi kompetisi musim depan yang penuh tantangan, ucap sang direktur. Sementara itu, DRX Wear juga menegaskan komitmennya, untuk memerangi pembajakan dan mendukung warisan sepak bola Indonesia. Aparel asli Indonesia ini, percaya bahwa jersey ofisial adalah cara terbaik bagi para penggemar, untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada klub, dan juga kepada pemainnya.